arahnya siapa? Yang miskin itu ya? Makin memanas, akhirnya keluarga Arhan dan Aziza ikut turun tangan menanggapi persoalan temannya Sela ngatain Arhan miskin. Ya, Marcella dan temannya tiba-tiba mengatakan di live-nya bahwa Arhan sosok yang miskin. Arhan ini siapa? Yang miskin itu ya? Karena hal itulah netizen semua marah kepada Marcella dan temannya itu. Netizen berbondong-bondong untuk menyerang Instagram mereka berdua. Ternyata bukan hanya netizen saja, keluarga Arhan pun ikut kesel dengan perkataan Arhan miskin tersebut. Mulai dari kakak iparnya Arhan yang mengatakan, kalau bukan gara-gara si miskin atau Arhan, kamu gak bakal dapat endorse. Enak gak makan uang hasil pansos? Ucap kakak ipar Arhan di sosial medianya. Tak hanya kakak iparnya saja, tante Arhan Anggita Gafli pun ikut nanggapi hal tersebut. Ia mengatakan jangan diladeni, jangan dikasih panggung. Kelihatan kan kualitasnya kayak apa? Ucap tantenya Arhan dengan keselnya. Oh iya, sahabat Arhan di sepak bola yaitu Asnawi ikut menyindir dengan pedas Marcella di Twitter. Asnawi berkata kalau emang miskin kenapa nyatanya dulu dibiayain kuliahnya? Ucap Asnawi. Pada akhirnya setelah ramai hujatan ke dirinya, Marcella klarifikasi dan meminta maaf setulus-tulusnya di Instagram. Sela juga mewakilkan temannya itu yang mengatakan Arhan miskin untuk meminta maaf. Ya, BTW temannya tersebut belum meminta maaf secara langsung, cuma diwakilkan. Apalagi sekarang Instagram temannya itu masih di privat. Arhan ini siapa? Yang miskin itu ya? Damn.